هو النور يهوي الحائرين ضياؤه هو النور يهوي الحائرين ضياؤه. Dan jangan lupa habis sholat lima waktu, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tiga kali. Jangan kali dibaca sujud akhir. Mendoakan ibu bapak karena sidin maharagu kita mulai lagi halus. Ini sujud akhir kedengarannya panjang, sujud akhir ya Allah minta bini lagi. Orang Filipin, ya Allah. Orang mendoakan ibu bapa nanti dalam kubur nih. Kesian jiran tabaghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan ibu bapa, doakan. Kesian ummah abah. Sebab di Quran kan menyatakan ala inna awli Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun la mubashshira alladziina aamanu wa kaanuu yattaquun. Orang wali-wali itu tidak takut kepada makhluk, tidak duka cita atas apapun yang terjadi antara nyaman dan orang lain, dan inya nyaman aja. Kenapa? Inya ada ilmunya. Ilmu nyaman itu ada hikmahnya. Ilmu nyaman itu ada. Nang nyata aja kita ni asalnya daripada nyaman kah, daripada sakit kah? Wa ummatu ya Allah terliur kenyamanan. Nang abah pang umat terliur kenyamanan. Nah lalu jadi anak asalnya nyaman, jadi nang kaya panyamannya umat dan abah, nang kaya itu juga ya Allah nyamanakan segala-galanya. Telinga ulun nyaman, mata ulun nyaman, pikiran nyaman, itu hati ulun nyaman, makan nyaman, guring nyaman, berjalan nyaman, bergerak nyaman, berpikir nyaman, madu ketamu nyaman, selalu nyaman. Nah itu asalnya dari nyaman. Itu baca orang kampung aja bahari itu. Kalau bacaan bahasa Arabnya waktu sujud akhir dibaca 7 kali, peto kali. Ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim. 7 kali boleh. Minta lawan Tuhan waktu sujud. Kabul ihdinash shiratal mustaqim, insyaallah ikam kasak dua-duanya dibari Tuhan. Hissi dan manawi dibari dua-duanya. 7 kali sujud yang akhir ta. Sumpah yang wajib kapal luka yang sunat kah? Semenyan bila sujud yang akhir terbaca aja ini 7 kali. Jangan berdas-dadas terkulidas. Sudah kita tahu Tuhan ada sifat muridun, semuanya ketentuan Allah, maka kita disuruh berdoa. Doanya diatur minta kebaikan dunia akhirat dan minta jauhkan daripada bala dunia dan akhirat. Ujar ulang bahari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ujar ulang bahari kemarinnya doa satu jagat. Ya kan? Itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar yang baik-baiknya aja. Cuman. Wa fil akhirati hasanah, akhirat minta yang baik juga. Wa qina adzabannar, selamat ulun mati neraka jahanam apalagi. Tapi di sini pasang sidin banyak-banyak meminta doa. Ia yang lalu kita di dalam sujud membaca Rabbana Atina disun oleh guru-guru bahari sampai ke guru seman, sujud terakhir membaca Rabbana Atina di dunia hasanah agar ahlak Tuhan sepuluh kali. Apalagi sembahyang hajat anu sujud yang terakhir itu disusun oleh ulama bahari membaca Rabbana Atina di dunia hasanah agar ahlak Tuhan sepuluh kali. Ini bangun sebenarnya
Nah, cuma ujar guru Haji Abdurrahman Siddiq berabai tapi apabila membaca Ramadan tidurnya sama lalu untuk membaca sandal hilang jangan bawa sebab hilangnya itu bagus kok bagus kehilangan.